Assalamualaikum, selamat siang. Nah, hari ini aku mau belanja lewat taman sekalian deh bikin video. Nah, tuh kelihatan bunganya bagus banget. Dan banyak daun yang udah mulai memerah. Oh ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya dimanapun kita berada. Nah, nih ada yang bisa dilihat lebih dekat. Bagus banget kan, tuh yang wah kabur. Yang suka sama daun merah, yang belum lihat daun merah, nggak usah jauh-jauh ke Yunlong atau ke Taipo ya. Di Mevu juga ada nih, aku mau kasih lihat buat kalian tuh. Ini tuh sama persis yang kayak di Yunlong itu, daun kuning cinta katanya tuh. Ini nggak merah sih, kuning. Kuning ya? Nah, buat kalian nggak usah jauh-jauh ya. Di sini ada tuh. Ada dua pohon. Kalian mau foto kayak apa juga bisa tuh. Udah mulai memerah sih. Buruan hari Minggu kesini ya, kalau libur biar dapat yang lebih bagus gitu. Kayaknya belum rontok deh. Yang sebelah sana itu masih oke lah ya, tapi kalau yang sebelah sini kalau hari Minggu kayaknya udah mulai habis, udah rontok. Yang belum ke daun merah nggak usah jauh-jauh kesini, ada ya teman-teman. Bagus banget daun cinta. Di sini ada dua pohon ya, kalau yang daunnya merah itu ada banyak sih, cuman yang persis kayak di Yunlong itu ada dua pohon tuh. Itu sama ini. Buruan kesini. Nah, di sini tuh juga ada tuh beberapa pohon dan masih kuning, masih bisa dilihat lah. Ini minggu, dua minggu lagi mungkin yang ini baru kuning, baru merah. Ini soalnya masih agak kuning-kuning gitu. Yang sebelah sana itu udah, yang atas udah mulai memerah tuh. Silahkan kesini yang mau lihat, nggak usah jauh-jauh ya, sama aja lah ya. Wah, banyak lebahnya. Ih, nggak jelas banget sih. Oh, kalian pengen tahu nggak, ini tuh bagus banget. Dan ini tuh cuman ada bunga sama lebah tuh, kebanyakan banyak lebahnya. Ih, nggak jelas banget. Nggak ada daunnya sama sekali, bagus banget, masya Allah. Kita lihat dari agak kejauhannya biar kelihatan bagus tuh. Bagus banget kan, masya Allah. Tapi kalau di situ harus hati-hati soalnya banyak banget lebahnya tuh. Tuh tinggal pohon sama bunganya, bagus banget kan. Ya ampun, ini kebiasaan orang Indonesia nih, dikasih jalan buat foto-foto, buat apa gitulah tuh. Tapi memang keren banget tuh, buat kalian yang libur bingung mau kemana, kesini aja tuh. Di seberang sana tuh ada mbak-mbak yang lagi libur juga tuh. Di sini tuh tempatnya nyaman banget tuh, bagus kan. Yang suka-suka foto, yang hobi foto, buat isi Facebook, Instagram atau apalah itu, silakan ke sini. Bagus banget kan tuh. Silakan berlibur ke sini. Sini kemana ya? Oh ya, aku lupa. Di Mevu ya, Taman Mevu di atas tuh. Kalau yang di Hongkong udah pada tahu lah ya. Nah,
keren banget tuh. Cuacanya hari ini tuh bagus banget. Langit biru. Ada itu. Masya Allah, bagus banget. Ya ampun. Bagus banget kan? Tuh. Ini tuh kering, gak tahu kenapa ya. Emang kering. Aku bingung mau ngomong apa. Perasaan kapan hari tuh di sini tuh penuh dengan bunga itu. Sekarang semua kering. Tuh, beberapa hari lagi pasti di sini tuh pasti bagus banget. Kapan gitu. Tuh, ada mbak-mbak yang lagi libur di sana tuh. Buat kalian yang bingung mau libur kemana, kesini aja tuh. Bisa berartikar di situ, bisa mau foto-foto juga. Nanti di seberang sana tuh masih banyak, masih luas banget tuh tamannya. Oke, ikutin terus ya. Tempatnya bagus banget kan tuh kalau dilihat dari atas. Yang di Hong Kong udah pada banyak yang tahu lah ya, ini tempat ini tuh bersih, bagus banget tuh. Yang suka foto-foto tuh, yang suka foto-foto buruan kesini tuh, keren banget. Suasana taman di siang hari. Itu ada pekerja yang lagi nyiram tanaman. Sob. Tanamannya tuh semua pada kering kerontang gitu tuh. Karena mau musim gugur nih suasananya. Padahal kalau musim apa itu, kalau bukan waktunya musim gugur, sini tuh bagus banget tamannya. Dan sekarang tuh semua kering tuh. Sayang banget kan. Semua kering. Padahal ini juga lagi disiram tuh, tapi nggak bisa. Tuh, lagi disiram tuh. Ini juga masih basah, baru disiram. Dan di sini tuh rame-rame pada lihat bunga yang itu tadi. Tuh. Bunga itu bagus banget, tapi sayang takut kalau deket-deket banyak lebahnya tuh. Bagus banget kan suasana taman. Nah, karena aku mau pulang. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum.